Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ma ba'd. Kita lanjut dars kita dalam Ad-Dirah. Masih pembahasan al-ishtighal. Kata beliau dalam syarah, "Wal misalur rabi'u kal misalil awwal." Contoh yang keempat, yaitu wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi, itu seperti contoh yang pertama, yaitu zaidan idzribhu, yaitu fi'il yang dihapus sama dengan yang ada, ya, yaitu alzamna, alzamna kulla insanin. Dan wa qawluhu bimahzufin wujuban. Jadi ishtighal maf'ul bih adalah maf'ul bih yang fi'il atau yang mansubkannya itu dihapus. Dan wujuban, ay la yajuzi izharuh wa innama wajaba hazfuhu huna li'anna al-amil al-mazkura mufassirun lahu. Ya. Tidak boleh dimunculkan. Kenapa wajib di hapus di sini di bab istighal? Karena amil yang ada, yaitu yang setelah isim mansub itu, itulah penafsirnya, yaitu yang akan menjadi tanda bahwasanya yang dihapus ya seperti itu atau konsekuensi dari itu, ya. Wa hum la yajma'una bainal mufassir bi kasri sin wal mufassari bi fathiha fi hadzal bab. Ya, orang Arab dalam bahasa mereka tidak menggabung antara penafsir dengan yang ditafsir. Ya. Salah satunya, kalau ada yang asli ya yang pengganti tidak usah. Kalau ada pengganti yang asli berarti tidak ada. Wa qawluhu yufassiruhu ma ba'dahu ila akhirih ay annahu yajibu fil 'amilil mahdhuf an yakuna muwafiqan lil 'amilil madzkur aw mustalziman lahu. 'Amil yang mahdhuf itu harus sama, ya, misalnya ya harus sama dengan 'amil yang disebut. Misalnya yang disebut itu idrib, berarti yang dihapus idrib. Atau kalau tidak bisa sama, ya konsekuensinya seperti zaidan zarabtu gulamahu, yang dihapus adalah ahantu, konsekuensi dari zarbil gulam. Fal awwalu ka taqdiril musannifi fil misalil awwal wal ayah. Contoh yang dihapus itu takdirannya sama dengan yang ada, yaitu contoh pertama, ya, zaidan izribhu dan ayat wa kullu insanin azzamnahu. Fala yuqalu fil misalil awwal ahin zaidan idzribhu, ya. Maka enggak bisa selain fiil yang disebut. Idzribhu kan yang disebut, maka itulah yang ditakdirkan, idzrib zaidan, ya. Bukan ahin zaidan. Ya. Wasani ka taqdirihi fil misalis salis kama taqaddama bayanuhu qablu. Yang kedua, yaitu fi'il yang ditakdirkan adalah konsekuensi dari yang disebut, adalah seperti pada contoh ketiga, yaitu zaidan zarabtu gulamahu, takdirannya ahantu zaidan. Fa'idatani, al-ula, al-jumlatul mufassiratu lil-amilil mahzuf, la mahalla laha minal i'rab. Ya, sudah kita pernah bahas bahwasanya jumlah itu ada juga yang punya i'rab, marfu, mansub, majrur, ya, seperti kalau jadi khobar, ya, zaidun zahaba ila suq, ya, zahaba ila suq jumlah marfu sebagai khobar. Nah sekarang jumlah yang menjadi penafsir dari suatu yang mahdhuf pada bab istighal, i'rabnya apa? Adakah i'rabnya marfu, mansub, majrur? Ya, kata beliau tidak punya mahal. Ya. Alas sahih, ini pendapat yang sahih, berarti ada khilaf. Ya.
ada khilaf. Yang beliau sahihkan ini, ya. Ya, dan bisa jadi ada yang mensahihkan selain ini. Jadi Zaidan izribhu, kata izribhu bukan hal dari Zaidan, ya. Atau Zaidan zarabtu gulamahu, bukan hal. Karena kan kita pernah belajar jumlah setelah ma'rifah itu hal, tapi di sini tidak. Ya. Barakallahu fikum. Ini faedah pertama. Yang kedua, i'lam anna al-isma as-sabiq lahu khamsu halat. Ya. Isim yang duluan itu yang mansub, yang sebagai istighal itu ada lima keadaan dia. Yang pertama wujubu nasbihi, yang kedua wujubu rafi'ihi, yang ketiga jawazul amrayn wan nasbu arjah. Ya, boleh dua-duanya, tapi kalau ditanya mana ya rajih, yang rajih yang mansub. Yang keempat wa jawazuhuma war rafu arjah. Ya, boleh dua-duanya, tapi kalau ditanya mana yang rajih, dijawab rafa. Yang terakhir wa jawazuhuma ala sawa, sama-sama boleh dan tidak ada yang lebih rajih. Ini lima. Pemahrifatu tafsili dhalika yutlabu minal asl au ghairihi minal mutawwalat wallahu ul-muwaffiq. Ya. Ya. Kalau mau melihat rinciannya, silakan lihat di asl. Ya. Kemungkinan yang beliau maksud adalah al-kawakib. Ya. Karena syarah mutammimah itu kawakib. Ya. Itu yang paling luas, syarah mutammimah. Yang lain ada yang lebih ringkas, cuma bahasanya lebih sulit, yaitu al-fawakih, ya, lebih dahulu. Bahkan itu syarah yang pertama. Selesai dari istighal. Jadi kita masih diingat, ya, kita masih dalam bab maf'ul bih, ya. Istighal salah satu model maf'ul bih disendirikan pada pasal khusus karena ada perbedaan dengan maf'ul yang lain. Dari sisi dia harus dihapus amilnya. Yang kedua juga model maf'ul bih yang disebut munada, itu juga harus dihapus amilnya. Makanya disendirikan dalam fasal khusus. Masih dalam bab maf'ul bih. Kata beliau, wa minha al-munada nahu ya Abdullah. فَإِنَّ أَصْلَهُ أَدْعُوا عَبْدَ اللَّهِ فَهُذِفَ الْفِعْلُ وَأُنِيبَ يَا عَنْهُ. Ya. Aslinya ya Abdullah itu أَدْعُوا عَبْدَ اللَّهِ. Ya. Jadinya seperti yang kita lihat. Ya. أَدْعُوا عَبْدَ اللَّهِ. Jadinya seperti yang kita lihat. Dihapus أَدْعُوا kemudian digantikan oleh ya. Ya. Asy-syarah qawluhu al-munada bi fathid dal, ya, mawdhi'un min al-mawadhi' allati yuhdhafu 'amiluha wujuban. Salah satu tempat di mana amil itu wajib dihapus. Fa aslu qawlika ya Zaidu ad'u Zaidan, ya Zaidu aslinya ini ada ad'u. Fa hudhifa al-fi'lu wujuban wa 'uwidha 'anhu harfun nida', ya. Fi'ilnya wajib dihapus diganti dengan huruf nida. Wa innama wajaba hadzfuhu li'annahum la yajma'una bainal muhawwadhi wal muhawwadh 'anhu. Ya. Dihapus wajib fi'ilnya karena tidak digabung oleh mereka pengganti dengan yang digantikan. Ya ad'u Zaidan enggak bisa, ya. Salah satunya saja, ya. Ya Zaidu atau ad'u Zaidan, ya. Wa taqyidul munada bi fathid dal lil ihtiraz min al munadi bi kasriha wa huwa talibul iqbal. Kenapa kita bilang al munada dalnya di fathah? Untuk membedakan dengan al munadi yang di kasrah, karena kalau di kasrah kan artinya beda. Kalau di kasrah berarti yang memanggil. Wal munada lughatan al matlubu iqbaluhu mutlaqan. Secara bahasa, munada itu artinya yang disuruh datang. Ya. Tanpa melihat dia disuruh datang pakai apa? Ya. Pakai surat, atau pakai isyarat, atau pakai panggilan suara. Ya.
Pokoknya yang disuruh datang disebut munadah, yang diseru. Ya. Tapi secara ilmu nahu beda, lebih khusus. Ya. Makanya beliau bilang di sini, wastilahan al-matlubu iqbaluhu biharfin naibin mana ba'ad'u lafzan au taqdira. Ya. Yang disuruh datang dengan menggunakan huruf pengganti fi'il ad'u. Ya. Baik secara lafaz maupun taqdiran. Fal awal wa huwal aksar nahu ya ahlal kitab. Ya. Ya Maryam, ya Isa, wa nahwi dzalik. Ya. Ya, ada ianya, ya. Yang kedua, yang takdiran, Rabbana, ya. Ianya dihapus. Itu maksudnya takdiran. Wa taqabbal du'ai. Du'ai ada ianya tapi dihapus. Makanya hamzahnya kasrah, ya. Yusufu, a'rid 'an hadza, ya. Aslinya ya Yusuf, ya. Ya Rabbana ya Yusuf wa nahwu dzalik, ya, wa nahwi dzalik. Wal huruf allati yunada biha sittatun, huruf nida ada 6, wa hiya al hamzatu wa ai bi fathil hamzah wa sukunil ya, ya, maksuratain, ya, ai wa mamdudatain ai, ya, maksur ai atau ai. Ya, bahasa Indonesianya hai. Ya. Taqul azaidu wa aizaidu bi kasril hamzah fihima wa taqul azaidu. Ya. Azaidu boleh, azaidu boleh. Aizaidu boleh, aizaidu boleh. Ya. Bimaddil hamzah fihima. Jadi 4, ya. Azaidu, azaidu, aizaidu, aizaidu. Kemudian huruf yang berikutnya, ya, kemudian aya, kemudian haya, ganti ha, kemudian wa. Wa hadhil akhirah mukhtassah inda sibawaih wal jumhur bin nudbah. Ya. Yang terakhir yaitu wa, khusus nudbah. Ya. Apa nudbah? Nida'ul mutafajja' alaihi awil mutawajja' minhu. Menyeru orang yang sedang menderita, ya, atau sesuatu yang dianggap sakit, ya, misalnya sakit kepala dia panggil kepalanya warosa, ya, ya, saudaranya dia panggil, saudaranya lagi menderita, wa ikhwatah, ya. Nahu wa waladah, aduhai anakku, misalnya anaknya sakit dipanggil waladah, ya. Ya, ini memang bentuknya panggilan tapi maksudnya menyatakan rasa kasih sayang, ya. Kalau dipanggil itu orang, ya, di luar dia, tapi kalau yang dipanggil itu anggota badannya, ya, menunjukkan sakit dia, ya, wa roksah, aduh sakit kepala, ya. Falhamzatu wa ai al-maqsuratan li nida'il qarib. Hamzah dan ai, dua-duanya hamzahnya pendek. Kalau yang dipanggil itu dekat. Ukurannya berapa meter? Ya kembalikan ke yang berbicara. Ya. Kalau 3 meter dianggap masih dekat, ya sudah pakai hamzah. Kalau 3 meter dianggap jauh, ya sudah pakai yang jauh. Ya. Gak ada ukuran resmi. Ya. Kembalikan ke yang bicara. Wabakiyatul ahruf li nida'il ba'id. Ya. Nah, selain dua ini, memanggil yang jauh. Ya. Wa a'ammuha ya. Yang paling umum, bisa dekat, bisa jauh, adalah ya. Ya. Li'annaha ummul bab. Karena ya itu adalah huruf nida' yang utama. Ya. Yang paling banyak dipakai. Idh takhtassu binida' ismillahi ta'ala wa ayyuha wa ayyatuha. Ya. Dia umnya yang utama. Karena dia kalau memanggil Allah cuma pakai iya. Ya. Allahumma itu yang mahdzuf adalah iya. Ya. Bukan yang lain. Ayyuha juga harus iya. Enggak boleh a. A ayyuha enggak bisa. Harus ya ayyuha. Ayyatuha juga sama. Wa fi babil istighasah. Di bab istighasah juga sama. Istighasah yaitu dalam bab nahu. Memanggil orang untuk minta tolong. Ya.
Ya, yang dipanggil itu yang mau dimintai tolong biasanya dikasih lam yang fathah. Misalnya kita mau manggil kaum kita untuk mau membantu kita, kita bilang ya la kaumi, ya. Wahai kaumku, ya. Lil muslimin. Yang kita mau suruh untuk ditolong itu kita kasih lam juga tapi kasrah. Ya. Lil muslimin, wahai kaumku tolonglah kaum muslimin. Ya, ya lallahi, ya. Li ibadika misalnya. Wahai Allah, ya, tolonglah hambamu. Ya. Jadi itu munada istighatsah. Setelahnya yang mau dipanggil itu kasih lam fathah, tapi dia majrur. Ya lallahi, ya la zaidin, itu yang dipanggil untuk dimintai tolong. Kemudian yang mau ditolong itu kasih lam juga, tapi lamnya kasroh. Dan juga yang setelahnya majrur. Itu istighatsah. Wala yuqaddaru indal hadfi ghairuha. Keistimewaan, kehususan ya. Ketika dihapus huruf nida, maka yang muqaddar itu mesti ya, ya. Bukan yang lain. Ya. Ini kata beliau rahimahullah. Ini yang bisa kita bahas insyaallah pada pembahasan berikutnya, yaitu kita akan bahas tentang macam-macam munada. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi wasallam.